Puluhan warga Belanda keturunan Maluku menggelar aksi demo damai di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Den Haag, Belanda pada awal April tahun ini. Mereka kembali turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati hari kematian pendiri Republik Maluku Selatan, Dr. Christian Robin Stefan Sumokil, yang dieksekusi oleh Tentara Nasional Indonesia pada 12 April tahun 1966. Dikutip dalam laman Stita.com, menyebutkan kematian Presiden kedua RMS ini kemudian diperingati oleh warga Maluku keturunan Belanda sebagai Hari Pahlawan. Dalam aksinya, pendemo membawa bendera RMS menyampaikan orasi terkait dengan beberapa isu. Mulai dari pelanggaran HAM yang terjadi di Maluku dan mendesak agar aktivis dan simpatisan Republik Maluku Selatan yang ditangkap karena mengibarkan bendera RMS di Maluku segera dibebaskan. Republik Maluku Selatan, nama ini selalu mengusik publik di setiap bulan April. Pada bulan ini para simpatisan organisasi terlarang di Indonesia ini selalu melakukan gerakan untuk menunjukkan eksistensinya baik di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri. Selain di Den Haag, Belanda, aksi protes serupa juga dilakukan di depan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat.